Saudara PY, inilah saudara PY dengan kaki kanan kirinya yang panjang ini. Nonton masih dari salah satu pemain dari Pulang Sari. Kembali lagi ke lapangan kepada perempatan. Umpan pendek-pendek dilakukan dari kesebelasan Arwi Baik di nomor 11. Hasil menguasai putar mulai perkara kanan sana, siapa yang dipucuk sana. Sehingga lagi-lagi nomor 20 pemain kecil Argeba ini masih sendirian. Lampu kaca melebar ke kanan sana ke arah tenggara, namun di heading main belakang dari kesebelasan Pulang Sari ini, sehingga terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan ke 14 menit. Iya, menit ke 14. Main saudara PY yang perambut pirang-pirang rambut ini terpaksa diganti karena kelihatannya masih ngantuk. Saudara-saudara, lakukan sudah, kita kembali ke lapangan. Terjadi problem coba antara Argeba dan dari Pulang Sari ini. Umpan ke belakang kepada perempuan seorang itu cuma lebar di sana, namun kelihatannya Sigrid Bundan meninggalkan lapangan terlebih dahulu, sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk kesempatan dari Pulang Sari. Siapakah yang akan melakukan di sana? Sudah dilakukan saudara-saudara. Lagi-lagi kotak kiri dari kesempatan Pulang Sari masih terjadi di depan gawang, namun dikontrol saja nomor 5 dari Argeba ini. Namun lagi-lagi di sana tidak tepat pada kontrol setelah nomor punggung 14 ini. Nomor 20 pemain kecil yang lakukan sudah melebar lagi-lagi pada lawannya, sehingga terlebih dahulu Sigrid Bundar meninggalkan lapangan, sehingga terjadi tendangan penjuru ataukah tendangan gawang saja, sehingga hanya terjadi tendangan gawang untuk yang sekali kali di babak yang kedua. Gendut Beni masih menimang-nimang sedikit berapa sore hari ini. Kiper dari kesebelasan Pulang Sari, ancang-ancang sudah, siapakah yang akan dituju saudara-saudara? Melambung tinggi ke arah tengah lapangan, namun lagi-lagi foto. Sehingga 1, 2, 3 pemain dari Pulang Sari 1, namun ada pemain dari Argeba FC 3 orang. Kita kembali lagi ke lapangan ke arah tenggara sana, melampu siapakah yang diberi, namun lagi-lagi pas pada lawannya, sehingga dengan tenangnya pikir dari kesebelasan Pulang Sari ini menguasai sebentar. Cocor ke tengah lapangan kepada para pemain, siapa yang duduk di sana. Lagi-lagi masih berkemelut petua tenggara sana, sulit lanjut bagi dari posisinya, sehingga 1-2 dipain-pain oleh pemain dari Pulang Sari. Lagi-lagi ke belakang saudara-saudara, melambung ke arah kawan saudara Gendut Doni, namun kontrol yang sangat bagus sekali dari Argeba. 29 pemain kecil ini, umpan tengah, inilah kepada para penonton. Namun lagi-lagi pemain Gendut belakang dari Pulang Sari ini masih bisa menerobot datang serangan dari Argeba FC. Lagi-lagi ke belakang nomor 3 pada sore hari ini, namun kontrol yang kurang sip, sehingga diserobot oleh Argeba nomor 9 pada sore hari kecacaman nomor 14. Siapa yang tutup? Inilah tengah-tengahnya si Gendut Doni menerkam si Kulit Bunda, tendangan dari asal tiga dari Argeba. Kontrol yang bagus sekali nomor 17 pada sore hari ini, sehingga serangan demi serangan masih dilakukan oleh Argeba dari FC. Argeba FC masih macam inilah nomor 17 lakukan pada sebelah, namun dengan tenangnya inilah pada penonton. Namun lagi-lagi si Gendut ini memang berat sebagai penjaga gawang. Gol. Menit berapa, Bos? Iya, 17. Menit ke 17. 19 di babak yang kedua ini tersarang lagi, sehingga kedudukan berubah menjadi 3 babak untuk kesebelasan Argeba FC. Gedangan. Dan juga ingin kepada penonton untuk bersusuri, jangan lupa menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan Bundara Adi Saputra.
yaitu antara pegawai rumah sakit dan BUMD dari Kabupaten Sragen yang akan ada terhadap government yaitu Mas Bowo dan juga Ketua Asap dari Sragen juga akan turun ke Lapan Bintor Adi Saputro ini. Inilah kepada penonton dan selamat sore, selamat meninggal lapangan dari tema itu berada di sebelah tenggara sana. Dan jangan lupa teman-teman yang dibuatkan kelas grup tema itu, utamanya saudara Udin dan saudara Kampra dari Sabeng untuk mengordinir teman-teman tema itu. Kepada para penonton, kita kembali lagi ke lapan menyaksikan sisa-sisa menit di babak yang kedua ini. Mampukah kesempatan dari Pulang Sari untuk memperkecil permainan pada sore hari ini, atau masih bisa tambah skornya sehingga lebih dari 3? Inilah pemain 1-2-3 sudah menuju dari Pulang Sari, lakukan sudah. Namun tendangan dengan kaki kanan ini masih melebar. Sip, pergantian main. Yang penting keluar satu, masuk satu. Ya, keluar satu, masuk satu. Inilah biarpun sudah menang 3-0 untuk kesempatan dari Arjema ini masih merenovasi mainnya sehingga pemain yang turun, yakni pemain gendut dengan nomor punggung 10. Inilah kepada penonton, kalau tercengang masih di sini terjadi perebutan cukup bentar, masih umpan ke belakang kepada penonton nomor punggung 14 yang dituju. Di sana masih sendirian, masih melakukan keping-keping yang bagus sekali, namun di sini banyak sekali pemain dari kesebelasan Arjuna FC ini masih menari-nari di tengah lapangan nomor 11 ini maksudnya. Namun lagi-lagi kandas si pemain dari Pulang Sari ini sehingga masih nomor 9 melakukan juga, namun dibaca sudah mendobat kiper dari kesempatan Pulang Sari ini. Siaran ulang jam 8 malam untuk para pelang pada sore hari nanti akan ditayangkan di channel yaitu Jelas Production. Jelas Production jam pada pukul 20.00 komplit blok dua bapak, yaitu di bapak yang pertama dan bapak yang kedua sampai usai. Sekali lagi kepada para penonton dan sekali jangan sampai lupa yang digelar di lapangan Bundar Adi Saputro ini adalah kesempatan dari Rumah Sakit Sragen yang akan berhadapan dengan BUMD dari Kabupaten Sragen. Dan inilah kelihatannya di sekitar lapangan showroom, logo sudah mendung, maka itu kepada para penonton untuk bisa meninggalkan lapangan slogo karena nanti tidak kehujanan masuk angin. Moga Mas Dwi pulang. Hati-hati nih anak yang jalan bakso itu kok kayak orang ngetir mulai wae. Dan juga sisa-sisa menit akhir pada sore hari ini kedudukan paling berubah yaitu masih 3-0 unggul untuk kesempatan dari Arseba FC. Inilah kepada penonton di menit-menit akhir kesempatan dari RGPC belum bisa menambah kedudukan yaitu masih 3-0. Sekitar 3 menit lagi. Di babak yang kedua akan usai kira-kira 3 menit lagi. Maka itu inilah masih setianya untuk menyaksikan jalannya pertandingan sampai usainya di babak yang kedua. Terjadi tendangan bebas untuk kesempatan dari Pulang Sari, lakukan sudah, namun di sana hanya ada salah satu pemain temannya, yang lain adalah kelihatan sudah kecapean semua
sehingga serangan dari kesebelasan Arjo Bace ini dibuarkan saja. Umpan yang sampai sekali namun dipotong saudara-saudara akan dibawah. Namun saudara Gendodon ini dengan tenangnya memblokir tendangan dari Arjo Bace ini sehingga bisa ditangkap. Kemudian dilakukan sudah melewati garis tengah, namun di sini hanya ada satu pemain sehingga kesulitan untuk melakukan serangan kepada Argevan nomor punggung 20 pemain kecil yang sangat lincah ini. Berikan nomor punggung 18-10 maksudnya pemain gendut ataupun pemain seniornya dari Argevan ini. Kembali lagi ke lapangan nomor punggung 20 melebar nomor 9 yang dituju di sana dari Argeva ini masih mengangkat sudah dengan laman depan kibar, namun dipotong saja inilah. Namun masih melakukan keping-keping, lakukan sudah, namun masih membentur di bawah selatan. Inilah rupa-rupanya kompak sekali kesebelasan dari Argeva ini. Masih di sana, di arah tenggara sana terjadi perebutan sudut bundar, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan dari jauh dari dengan waktu Atan Mahrif. Kita kembali lagi ke lapangan kepada perebutan pemain gendut dari Argeva ini. Umpan yang tidak pas pada temannya sehingga dipotong saja pemain belakang dari kesebelasan Gunung Sari. Lagi-lagi dipotong pemain belakang dari Argeva FC. Kepala promotor masih sendirian di sana. Siapa yang diumpan pada Suryani? Kita tunggu saja nomor 14. Masih sendirian, tidak ada yang mengawal dari Gunung Sari dengan pemain gendut dari Argeva ini masih sendirian. Tenang saja, namun lagi-lagi masih salah umpan kepada para penonton. Melebar di sana, siapakah yang berumpan lagi? Namun dipotong saja pemain belakang dari kesebelasan Pilang Sari. Lagi-lagi lakukan tendangan sebelah sini lagi kepada para penonton. Namun hanya Bapak, sehingga di menit-menit akhir Bapak yang kedua ini masih terpaksa masuk saudara-saudara. Yaitu skor akhir pada sore ini adalah 4-0. Saya mengatakan pada sore ini banyak salam, mohon maaf yang sebelumnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.